sama Fresh di studionya. Mendidik ke anak-anaknya gimana kok bisa sampai seperti sekarang ini luar biasa. Mas Imron, pencipta lagu, penyanyi, basis terbaik. Mas Fresh, melodi terbaik yang dulunya mandolin. Terus Mas Jen juga begitu luar biasa. Terus almarhumah Didik juga luar biasa. Itu didikan Pak Tik itu gimana waktu itu? Bapak saya itu memang seorang seniman, katakan seniman karena dia itu banyak berkecimpung di ndak musik tok. Dia tuh dulu ikut di Lawak Sri Mulat. Tapi dia tuh bagian apa ya istilahnya tuh bagian kayak apa itu musik, bagian pengiring musik apa itu namanya? Pengiring musik sebelum iya. Jadi pembukaan mau main Sri Mulat iya, ada bombennya, bombennya mungkinnya iya. Luar biasa. Nah, musik tuh dulu ikut juga di RRI. RRI radio apa di swasta itu ya, pemerintah itu ya, bersama Pak Alwi Biola. Iya, betul sekali. Saya masih ingat Pak Alwi Keroncong. Nah, musik dangdut tok artinya itu dia itu berkecimpung di pop juga, di keroncong juga aktif. Malahan bapak saya juga mendapat predikat apa itu juara Manula terbaik tingkat Jawa Timur. Keroncong dari keroncong ada pialanya di Dupak. Berarti Pak Tik almarhum ini tidak sembarangan. Pak Tik yang pendiri Muneta itu bukan orang sembarangan. Berarti orang yang, kalau saya dengar dari cerita Mas Imron ini, Pak Tik itu orang yang disiplin. Disiplin super sekali. Disiplin. Masya Allah iya, betul sekali. Katanya begitu. Saya sangat merinting begitu kalau mendengar itu. Masya Allah iya. Saya dulu kecilnya itu, saya banyak, apa itu ya, artinya itu cambukan atau pukulan keras dari bapak saya. Karena ketidakdisiplinan saya waktu ikut mau Moneta itu, ada pakai gitar mandolin tuh Mas Dolin. Mandolin? Iya, gitar mandolin itu dibelikan bapak, cuman gak ada yang nabu gitu loh, gak ada yang memainkan. Karena pemainnya tuh sakit waktu itu Mas Heru, orang daerah Demak itu. Sakit, terus saya tuh diajari paksa sama bapak saya. Diajar paksa? Iya, artinya tuh, gelem tak kamu, mau anu. Aku nggak iso tak ajari. Tapi sebelum itu Mas Fris sudah gitar. Iya gitar, sudah gitar. Cuman mandolin belum pernah, karena saya setelannya kan belum menguasai setelan mandolin. Iya. Kan kayak biola itu EADG, kalau mandolin DGCF, jadi turun setengah nada, satu nada. Turun satu nada DGCF. Kalau gitar kan E, B, G, D, umum. A, E umum kan. Iya umum. Kalau mandolin DGCF. Iya, setamanya bukan kayak gitar. Jadi kalau di chord nggak bisa, gering nggak bisa, G
gruong mesti pales. Ya jadi melodis. Iya, artinya itu agak dikeluar apa itu lepas-lepas gitu Mas. Iya. Jadi itu. Jadi bapak saya itu memang betul-betul memaksa saya untuk betul-betul jadi seorang musisi. Iya. Ya, terus waktu kelas berapa SD itu kelas 5 SD, 6 3 SD mungkin. Belum ikut berkecimpung dalam musik. Saya dites ke Moneta itu. Iya, tapi pada dasarnya biarpun dipaksa tapi kan hati senang gitu loh. Iya, senang. Sesuai dengan kemauan. Nah, iya, betul. Karena saya itu ingin jadi seorang musisi. Jadi saya cita-cita saya terus terang jadi seorang superstar waktu itu. Cuman ya karena superstar tingkat kampung. Luar biasa. saya dengar-dengar begini Mas Fris. Sebelum saya ikut Moneta dulu saya sudah dengar-dengar bahwa Mas Fris itu latihannya itu tiap hari, terus begitu bangun tidur habis sholat itu mungkin langsung nyandak gitar yang pertama kali dia anu. Katanya begitu, betul Mas Fris? Dulu saya tiap 2 jam itu mesti saya tidur mesti ada gitar, bangun mesti ada gitar. Itu ngeloni gitar itu lah. Iya, ngeloni gitar bener. Ini jadi inspirasi para pemain gitar khususnya itu ya. Gitar itu dikeloni. Ya, anggap aja bojomu itu lah. Jadi gitar dikeloni, dikasih latihan mungkin 1 hari 2 jam lah. Iya, paling tidak. Paling tidak. Gitu. Jadi habis sholat subuh mungkin begitu langsung nyandak gitar. Sing diuduk-uduk gitar supaya pinter kayak Mas Fris gini dicontoh ya. Dicontoh. Nah terus gini Mas Fris, Moneta kan pasti itu Moneta ya. Terus sejarahnya Mas Fris kok bisa sampai ikut Brigade Metal, karena saya begini, waktu saya masih sekolah itu kan waktu itu ada Power Metal, ada Andromeda, Rock Band, terus ada Adi Metal Rock, ada Kamikaze dan lain sebagainya. Waktu itu kan tahun 89 kalau tidak salah ya. Saya waktu itu masih sekolah. Saya sudah dengar, saya gemar rock. Saya senang dengan rock waktu itu. Belum rock. Iya rock. belum suka sama dan ya suka nandut tapi tidak praktisi dan nandut tidak. Tapi saya tahu Brigade Metal, dan saya tahunya Mas Fris itu ada di Brigade Metal, terbukti waktu Mas Fris jadi bintang tamu di Lamongan waktu itu, waktu saya masih sekolah. Saya sepanggung tapi saya nyanyi-nyanyi lagu-lagu pop, lagu anu, Mas Fris sudah bintang tamu di situ Brigade Metal, luar biasa tangannya. Itu sejarahnya ikut Brigade Metal gimana? Saya tahunya Brigade Metal soalnya Mas Fris dulu itu. Iya. Itu gimana Mas Fris? Ini, saya sebelum Brigade Metal, saya ikut band-band anak sekolah. Namanya SMA, namanya anak muda gimana ya, ingin kreativitas. Cuman saya itu waktu itu ada semacam kayak pembentukan kayak OSIS. Anak muda sekolah itu loh. OSIS ya, biasanya OSIS. Itu, ya. Nah itu biasanya bidang seni biasanya. Bidang seni. Ayo. Nah, itu di antaranya Mas Torik drummer Blackmore. Blackmore. Ingat. Itu Mas Torik itu pendirinya, artinya itu yang menggagas. Saya tuh waktu itu adik kelas. Tingkat saya tuh kalau saya di kelas tingkat 1, kelas 1, Mas Torik kelas 3. Gitu ya. Iya, jadi terbentuk Blackmore. Sampai 3 tahun ikut festival apa, ikut pokoknya kegiatan apalah. Terus waktu itu ketemu Mas Yoyo. Mas Yoyo, vokalisnya itu ya? Iya, vokalis Mas Yoyo waktu itu bukan Brigade Metal, Boys Teres. Boys Teres namanya. Terus akhirnya kita ngomong-ngomong melangkah jenjang selanjutnya ingin membentuk grup. Akhirnya timbul Brigade Metal. Waktu itu ada semacam kayak festival Lok Selibor. Waktu itu kita masuk 10 besar nasional. Iya. Ya, seperti ada Kamikaze, ada Andromeda, ada Red Spider, ada Power Metal, ada El Pamas waktu itu bintang tamu, El Pamas kalau nggak salah. Kalau nggak salah waktu itu Lok Selebor ya namanya? Iya, Lok Selebor, versi Lok Selebor festivalnya itu. Kita masuk 10 besar. Saya tahu semuanya dari itu. Penggemar soalnya, penggemar semuanya. Iya, tapi ya Brigade Metal tidak grup yang terbaik, tidak, artinya grup yang biasa aja. Tapi kan diperhitungkan juga waktu itu. Ya, 10 besar lah, lumayan. Iya. Jadi begitu, itulah sekelumit cerita dari Mas Fris tentang bermusiknya, berkecimpung di dunia musik sejak tahun 70
8. Wah, luar biasa. Ini patut dijadikan inspirasi bahwa bermusik itu memang membutuhkan apa namanya? Perjuangan yang gigih. Iya. Dan harus dengan senang hati, maksudnya. Iya, dengan harus dengan senang hati. Tidak bisa dipaksakan, yang tidak bisa. Tapi bisa. Dengan senang hati akhirnya mengalir seperti ini. Dan Mas Rus ini termasuk golongan orang-orang yang wah, luar biasa. Ini orang pilihan. Orang pilihan, Mas Rus. Soalnya begini ceritanya, saya waktu itu cerita sedikit Mas Rika, apa ya? Waktu itu waktu saya masih sekolah, saya nonton Moneta itu di Waduk Gondang Lamongan. Waduk Gondang. Waktu itu membawakan juga lagu-lagu rock seperti Highway Star, Purple. Nggak tahu yang nyanyi siapa lah, lupa waktu itu. Saya lihat melodinya kok luar biasa, iki sapa yo. Ternyata teman-teman ada yang bilang, "Iku melodinya Brigade Metal iku." Lu ini jolak aku rek, terus saya begini Mas Bres, kapan yo aku bisa keturutan seperti Moneta, satu panggung dengan Moneta, bisa naik di atas panggung seperti Moneta, bergabung dengan beliau, itu angan-angan, angan-angan seorang orang yang masih belajar waktu itu, belajar waktu sekolah itu, kapan yo bisa seperti ini. Tapi alhamdulillah akhirnya keturutan, bisa ketemu Mas Wes, bisa ketemu Mas Imron itu, saya bersyukur sekali. Keturutan dijawab oleh Allah, saya bisa bergabung dengan Moneta gitu. Ini luar biasa Mas Wes. Mas Wes, saya terima kasih. Terima kasih kepada Mas Wes, terima kasih kepada Mas Imron Sadewo dan teman-teman semuanya yang mengikutkan saya untuk bergabung dengan Moneta, mempercayakan walaupun saya mainnya ya keren gatul, nggak ada yang istimewa, biasa-biasa, tapi sip. Mas Ben, saya itu merasa punya guru yang sangat handal. Guru saya seperti Mas Pris, Mas Imron, Mas Jen dan teman-teman Moneta ini guru saya semua. Jadi saya bisa berguru ke beliau-beliau. Saya terinspirasi dari beliau semuanya ini yang ada di Moneta, termasuk saya terinspirasi juga dengan kepemimpinan dari almarhum Pak Tik yang mendirikan Moneta itu. Jadi cukup sekian saja teman-teman. Inilah sekelumit bincang-bincang santai saya dengan Mas Pris. Saya sudah punya kesempatan dengan Mas Pris untuk bincang-bincang begitu Mas Pris. Terima kasih Mas Pris. Oke, sama-sama Mas Pris. Mudah-mudahan Mas Pris selalu sehat, bisa berkarya terus. Amin. Terus. Amin. Siap. Oke. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.